Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya di sini, channel Tukang Sare. Jadi di video kali ini saya akan unboxing satu buah charger. Ini adalah charger laptop ya, Acer Swift 3 yang katanya sih ori, tapi menurut saya enggak ya, karena jarang sih yang buat produk ori dari Acernya sendiri guys. Untuk masalah charger, biasanya ini barang OEM ya, atau mirip standar pabrikannya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita buka saja guys. Ya, untuk dusnya seperti ini ya, standar, jadi tidak ada embel-embel Acer atau gimana. Nah, di sini ada tulisan Acer. Untuk inputnya AC 100 volt sampai 240 volt, 50 sampai 60 Hz. Outputnya 19 volt 3,42 ampere. DC size-nya ini ukuran yang kecil banget guys ya. Untuk jack-nya 3,0 x 1,0 guys. Oke, kita buka dulu ya. Nah, ini adalah kabel powernya. Untuk kualitasnya lumayan ya, tapi menurut saya B aja ya, nggak terlalu bagus-bagus amat. Kemudian ini di sini ada kartu garansi. Katanya di sini petunjuknya produk masih dalam waktu garansi, biaya ongkos kirim ditanggung oleh pembeli, dan banyak lagi. Jadi kalau misalnya ada kerusakan ini kita cantumkan di sini kemudian dikirim balik ya. Tapi kita nggak free ongkir untuk itu ya, nanggung biaya returnya harus kita mengeluarkan sendiri. Nah, ini untuk chargerannya guys. Untuk harganya sendiri ini 150 ribuan aja guys. Nah, tapi katanya ada diskon jadi 130 ribu. Ini ada tulisan Acer yang mirip ori-nya di sini. Kemudian ini ada yang namanya barcode ya, atau kode produksi. Ini ada tulisan kuning, be careful may become hot katanya. Di bagian belakangnya ini ada tulisan juga, model A11065N1A guys. 65 watt di sini tertulisnya guys ya. Kemudian ini adalah lubang jacknya seperti ini yang kecil guys. Jadi kecil banget, 3 mili ya. Untuk link pembelian nanti akan saya cantumkan di deskripsi video guys. Mungkin itu saja ya untuk unboxing video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.